Hey guys, hari ni saya nak buat reading sikit dan actually my problem. Okay, hari baru lepas potong rambut. Okay, lately rambut ni banyak sangat keluban tau. So siapa yang ada keturunan Cina ke apa kan, mesti dia ada satu problem. Kalau dia tak kena atau adik-beradik yang kena. Okay, rambut saya banyak uban. Uban lagi. So dia, kalau dari jauh orang tak perasan pun. So bila dia dekat-dekat baru dia nampak. Kenapa ada uban? Kenapa ada uban? Okay. So saya, hari ni saya nak minyak rambut saya guna Shura. Shura. Apa yang best pasal Shura ni? Dalam dia ada lotion activator dengan lotion pewarna Shura. Okay, untuk lelaki, benda ni boleh guna dua kali tau actually. Sebab rambut kita pendek kan. So kalau yang perempuan tu, dia kena guna satu ni, kena guna sekali terus. Sekali banyak lah. Okay, first kali kita kena ada ni bowl ataupun bekas untuk letak benda ni. Ni pun sama, kita letak separuh je. Lepas tu kita just godak-godak macam ni. So dia akan mix dekat dalam mangkuk ni macam ni. Apa yang best pasal Shura ni, dekat dalam ni dia dah sediakan glove. Dua glove. Let's start. Okay, untuk yang kesan terkena-terkena ni, kita ambil lotion Pure Selection. Apa-apa lotion boleh guna sebenarnya. So kita letak dekat atas tisu. Hilang. So kita tunggu dalam 30 minit dari sekarang. Okay, tips untuk yang suka warna rambut ni, sebelum warna rambut, pastikan rambut dah dicuci dengan sabun. So dah sabun rambut tu, cuci, lepas tu keringkan. Lepas tu barulah mula warna rambut. Sebab kalau kita warna rambut dalam keadaan rambut kita ada minyak atau shape ada propi ke whatever ke, nanti dia tak lekat sangat. Okay, lepas tu, lepas dah warna rambut, cuci. Lepas cuci, pastikan guna perapi ke atau benda ke yang boleh buat rambut kita segar balik. Sebab kita warna rambut, kita dah coat benda tu tau.
kita dah cover rambut kita daripada rambut kita uban ke ataupun warna hitam kita ni nak warna merah ke apa-apa ke. So kita kena jaga. Okay, thanks for watching my handy Liam's diary. See you next.